Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah damai sejahtera senantiasa memberkati kita dengan segala hikmat dan pengertian untuk bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Saudaraku, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam renungan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat perlindungan yang kami terima di sepanjang malam ketika kami tidur. Terima kasih karena Engkau masih memberkati kami dengan kesehatan dan kehidupan yang penuh dengan berkat. Saat ini kembali kami datang kepada-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau duduk tenang dan menerima pengajaran firman-Mu. Berikanlah kami makanan rohani, yaitu roti hidup dan air kehidupan yang akan mengenyangkan roh dan jiwa kami. Berikanlah kami hati yang mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mengalami kekurangan secara materi di dalam hidup kita kadangkala disebabkan kurang bijaksananya kita dalam mengelola keuangan kita. Masalah kekurangan ini bisa dialami baik oleh orang yang menghasilkan banyak maupun orang yang menghasilkan sedikit. Kekurangan materi adalah hal yang relatif bagi setiap orang. Artinya, standar kekurangan materi berbeda bagi setiap orang. Ada orang yang memiliki banyak tetapi masih berkekurangan. Sebaliknya, ada orang yang memiliki sedikit tetapi berkecukupan. Dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan belajar bagaimana untuk bertindak bijaksana pada saat kita sedang mengalami kelimpahan di dalam hidup kita, agar kita tidak mengalami kekurangan pada saat musim kering di dalam hidup kita. Pertama-tama, mari kita membaca kisah Yusuf dalam Kejadian 41 ayat 46 sampai 49. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut dapat dipakai untuk kehidupan kita, yaitu pelajaran pertama adalah mengumpulkan hasil panen. Dalam 7 tahun masa kelimpahan hasil panen, Yusuf mengumpulkan hasil panen itu. Ia tidak membiarkan hasil panen itu habis dipergunakan, melainkan ia menyisihkan sebagian dari hasil panen itu untuk menghadapi masa kekeringan. Hal ini berbicara tentang menyimpan sebagian dari hasil pendapatan kita. Kita tidak boleh menghabiskan semua yang kita dapatkan, melainkan harus menyimpan sebagian dari hasil itu untuk menghadapi masa kekeringan di dalam hidup kita. Banyak orang menghabiskan pendapatannya hari ini dengan harapan besok masih bisa menerima pendapatan baru. Akan tetapi, kehidupan mengajarkan kita bahwa bisa terjadi hal-hal yang tidak terduga di dalam hidup kita, sehingga kita harus selalu bersiap-siap untuk menghadapi hal yang terburuk seperti kehilangan sumber pendapatan kita dan lain sebagainya. Pelajaran kedua adalah mengelola hasil panen. Yusuf menyimpan hasil panen setiap kota di kota itu sendiri.
Hal ini menunjukkan efisiensi dalam hal pengelolaan hasil panen. Penyimpanan hasil panen di kota itu sendiri dapat menghemat biaya pengangkutan dan menghindari kerusakan hasil panen yang mungkin terjadi dalam proses pengangkutan hasil panen dari tempat panen ke tempat penyimpanan. Kita juga harus bertindak bijaksana dalam mengelola pendapatan kita. Sedapat mungkin, kita harus menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu atau dengan kata lain, tidak memboroskan pendapatan kita. Pelajaran ketiga adalah menyiapkan tempat penampungan hasil panen. Yusuf menyiapkan tempat penampungan hasil panen. Tempat penyimpanan uang yang aman dan terjamin keamanannya akan membantu melindungi uang kita dari pencurian, kehilangan, atau kerusakan. Selain itu, tempat penyimpanan uang yang efektif dapat membantu kita mengatur keuangan dengan lebih baik, sehingga kita dapat mengelola uang dengan lebih baik, melacak pengeluaran, dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Jika kita tidak memiliki tempat penyimpanan uang yang aman atau tidak teratur, maka uang kita akan mudah terserap ke dalam pengeluaran yang tidak terencana dan kita mungkin kehilangan kontrol atas keuangan pribadi kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki tempat yang tepat dan aman untuk menyimpan uang kita. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Kiranya kita semua bertindak bijaksana pada saat kita sedang mengalami kelimpahan, agar kita bisa bertahan saat kita mengalami kekeringan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Sorgawi, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Kami memohon agar firman-Mu dapat bertumbuh dan berkembang dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kekuatan untuk memuliakan-Mu melalui setiap tindakan dan keputusan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami dan memberikan kami kehidupan yang berarti. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memulai hari ini dengan beraktivitas. Kami memohon perlindungan, kekuatan, dan hikmat dari-Mu untuk menjalani setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Kiranya setiap aktivitas kami bisa menjadi sarana yang Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga bersyukur atas negeri Indonesia yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami memohon agar Engkau memberikan kebijaksanaan dan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin negeri ini dengan baik dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Kami juga memohon agar Engkau memberikan kedamaian dan persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami dapat bekerja sama untuk memajukan negeri ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menjaga dan melindungi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.